perhiasan kali ya. Tas, mobil ya, dari my dad waktu itu. Naik gaji dalam 2 bulan berturut-turut. Perasaannya waktu itu terima senang banget. Happy. Merasa dihargai. Pasti senang banget. Ya itu anugerah, dan itu tidak bisa aku beli, gak bisa juga aku bayar gitu ya, cuma bisa Tuhan yang kasih. Itu lebih dari segalanya sih, jadi kayak merasa diri kita itu berharga dan membuat kita jadi belajar untuk bisa ngasihin orang lain. Berarti banget buat kehidupan saya secara pribadi. Banyak yang berubah dari hidupku dan itu karena Tuhan semua. Kasih setia Tuhan luar biasa dan amazing banget. Dan even aku gak layak, tapi Tuhan kasih itu gitu. So, I feel very precious. Berharga di mata Tuhan, dan I feel loved.